لبيك اللهم لبيك لبيك لا Assalamualaikum, kembali lagi di vlognya Sarah Moja. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like dan subscribe-nya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah selesai berumroh dan sekarang saya mau menemui travel Randa Zahra ke Hotel Safwa ya. Dan kita mau review juga Hotel Safwa seperti apa keadaannya sekarang bersama jemaah umroh dari Sulawesi ya. Dan kita lihat sampai selesai. Ini Masya Allah ya, perjalanan pulang kita ini melihat tumpukan karpet ini karena sehabis sholat. Jadi sekali pakai ya langsung dicuci iya, setelah sholat itu langsung di laundry. Jadi memang sih harus sekali pakai karena kan banyak orang dari napas-napas berbagai orang gitu kan. Jadinya kan memang harus steril terus. Apalagi kemarin waktu corona itu kan disterilkan dengan itu semprotan. Semprotan disinfektan. Masya Allah, ini ada jemaah umroh juga di sini ya kita. Terus selesai dan kita mau menuju ke Hotel Safwa ya. Ini jalannya. Nah, kita sudah sampai ya ke lobinya Hotel Safwa Orchid. Ini sampai 22, sampai tingkat 22. Nah, kita mau cari ya kamarnya ya. Hah? Bukannya 922? Iya, 922. Ya ini kan sampai 15, Bu. Berarti dari sana. Oh iya. Rasa. Yang mana? Bukan 22. Cari. Nah, ini ya. Hah? 902. 922. Ini lebih ini. Lebih? Sudah 24. 23, 22. Sudah nemu ya? Kok sepi? Mana belnya? Ya kan enggak bakal kedengeran lah. Hah? Pencet belnya tinggal. Salah kamera? Dulu. Aku lagi enggak pakai itu kok. Oh iya ya. Kamarnya berantakan. Nah, kita sudah ini ya, sudah di kamarnya Bunda Andi. Masya Allah tabarakallah, ini tingkat 9, view-nya langsung. View-nya langsung ke main. Aku di sini. Iya, kenapa di sini? Aku masak besok lusa. Besok kan mau ke Jeddah belanja, Bun? Iya, ayo. Mau kemana? Mau beli tas lagi? Itu tasnya si kakak sama si Anda kan kemarin belum sempat beli. Iya, ayo. Mas, sepatunya si kakak yang Mbak Nur, kayaknya kita itu tadi sholat maghrib di sini deh. Lihat sini, iya, coba. Di ujung itu, paling atas. Di satu ini. Jadi itu. Siapa sholat maghribnya di sini aja? Enggak, tadinya tuh pengennya kan? Di Mekah, Bun. Tadi kan ada kubahnya itu. Ada kubahnya itu di depan kubah itu di sini kayaknya. Ini kan di situ tadi kita. Ini itu kan atasnya ini yang ada jamnya itu loh. Ya Allah. Tadi itu penuh. Bukan penuh, udah ditutup pintu. Tapi Ka'bahnya masih enggak terlalu. Ini enggak terlalu jelas, Bun. Ka'bahnya harus sebelah kanan kayaknya. Ya Allah. Pasti alhamdulillah sampai juga. Minum apa aja? Ibu, aku pengen review itunya apa namanya restonya, Bun? Ada di bawah. Di bawah. Biar lihat itu makanannya kayak apa. Masya Allah. Ini berapa, Bun? Seini satu piring. Alhamdulillah, Bunda. Udah berapa hari, Bun, di Mekah, Bun? Kita sekarang udah 3 malam.
3 malam ya. Untuk berapa hari? Untuk 5 malam. Oh, untuk 5 malam langsung pulang ke Indonesia ya? Langsung pulang ke Makassar Indonesia. Ke Makassar Indonesia. Alhamdulillah. Ini untuk dari yang untuk 5 harinya ini berapa Bun bayarnya sama jemaah? Jemaah itu karena dia ini kan paketnya dia eksklusif. Iya. Jadi dia itu publish-nya 38.500. Untuk per orang mereka. Oh iya, untuk hotelnya? Hotelnya itu ya bintang 5. Iya, ngedropnya bunda ngedrop semuanya itu berapa? Untuk di grup sini. Untuk semuanya iya. Kita sama di jemaah. Grup eksklusif itu ada packs-nya ya. Iya. Jumlah packs-nya kita ada 9 packs. Ada 9 jemaah yang eksklusif, terus yang reguler itu ada di sebelah juga di Hilton. Jadi, oh, enggak dibarengin, enggak disapa semua. Ada paket. Ada gitu. Yang paket reguler. Ada yang paket eksklusif. Oh, eksklusif di Safwa. Mm-hmm. Oh, reguler di Hilton. Tangga kok enggak jauh. Tapi emang enggak beda hotelnya. Iya, pastinya beda kelas. Beda harga. Harga. Baik bagusan ini. Iya, pastinya karena ini kan bintang 5. Kalau di Hilton itu kan bintang 4. Iya, masuk di paket 34.500. Oh, gitu. Jadi selisih 4 juta. Oh, Masya Allah, tabarak. Kalau sukses terus ya, Bun, ya. Ini aku numpang selfie. Terus aku mau review restorannya, Bun. Yuk, kita makan yuk. Biar sekarang. Lihat itu. Ini kalau plastiknya? Plastik apanya, Nak? Kopak. Kok emang langsung ngepak-ngepak ini? Ini ada grup yang... Ini kopernya ini dari travel ini, Bun. Iya. Jadi travel Bunda itu ini ya, biru. Buat cabinnya ini dia. Oh iya, ini logo. Terus yang logonya ininya, bagasinya ini. Jadi setiap jamaah itu mendapatkan 2 koper. Ini biru, tapi cuma karena lampunya disuruh romantisan ini sepertinya si Bunda ini. Karena ada pengantin barunya mungkin. Oh, jadi seorang ini 3 ya? Seorang dapat 2. Oh, 2. Oh iya. Koper buat bagasi, buat cabin dan buat tentengan itu. Iya. Bagi dong Bun yang itunya yang digendong yang parasut itu loh. Ada enggak? Itu ada tuh. Asik. Kira kakak. Yang parasut itu yang digendong itu yang tipis. Oh. Biar aku itu juga kena hokinya dari Randa Al-Zahra. Aku nih yang kepengen kena hokinya dari Zara Mosa. Ya Allah, aku mana TKW. TKW tajir tapi ya. Alhamdulillah bisa kenal sama Bunda ini. Alhamdulillah sekali, beruntung sekali. Tadi sudah bilang sama Bunda Mei. Oh iya. Dia lagi di Semarang kan? Lagi ke Semarang dia. Nah, kita ini mau itu ya. Mau lihat restorannya ya. Yang dari Safwa Royal Orchid ya Bun ya. Kan Royal Orchid, Safwa Tower depan. Oh, Safwa Tower. Safwa Tower. Iya. Ya. Nah, kita lihat ya seperti apa. Duh, udah cakep banget. Ini saladnya ya, dari sebelah sini salad. Intinya gini deh, pokoknya kalau kita jual paket tuh jangan takut jual paket yang high, karena buat kita travel sendiri itu biar nggak ada nilai maksimal juga yang kita bisa berikan kepada jamaah seperti itu. Iya, jemaah juga jadi senang ya dengan servisnya dari travel Bunda. Jadinya kan kita lebih. Oh, ini menu Indo juga ya? Menu Indo di sini. Ada yang internasional food tapi jamaah requestnya Asian food. Oh, jadi nggak ada yang internasionalnya? Ada yang kalau pagi itu internasional food. Oh gitu. Oh, resto sebelah. Kalau sekarang nggak ada internasionalnya? Kalau sekarang ini udah malam, berarti kita jadwalnya di sini. Oh, Asian gitu. Food. Tapi tadinya aku mau review semuanya, Bun. Ini juga sudah habis ini. Oh, ini ada ininya juga. Oh iya, sudah telat. Jadi tadi sehabis apa namanya? Sehabis sholat itu. Gak apa-apa.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Bendera. Oh, masya Allah. Untuk jemaah. Oh gitu. Meriah ya ini di jam-jam. Oh. Oh, apa tulisannya, Bun? Coba di itu. Apa tulisannya ini? Dam Azak ya Watan. Nah, ada Albek ya di samping hotel-hotel bintang 5 di pelataran Masjidil Haram. Yang bosan makanan restoran, pengen mencoba, dan memang ini makanan favoritnya para jemaah haji dan umroh ya. Dan memang ini juga makanan yang familiar di Saudi Arabia, termasuk kita yang mukimin ya. Masya Allah tabarakallah, sekarang sudah bisa didapatkan dengan dekat ya di sekitaran hotel-hotel para jemaah.